Di pengano ni 5 Naruto eSport Tendo. Restream gak MPL nanti nah. Season 11 ya harus ya paling restream lah. Teman-teman akan lanjut di season 12. Pakai skin pakai yang bisa beli kita berlima, yang bisa kita berlima gaji sesuai yang kita mau, gas. Gila. Minim ya, gue senang sih kemarin ya kita screen itu kita bisa bantai-bantai tim yang aktif. Soalnya juga kan banyak juga kan yang apa namanya fans gue yang ngomong gini, bang please main bang please main kali. Tapi gue emang pengen main. Tapi di catatan kalau di tim luar, maksudnya di tim selain RRQ, catatan tuh gue cuma pengen main sama mereka Isan, Rek, Persik, Antimate. Kalau selain itu nggak mau gue. Dengan catatan itu ya, dengan catatan ya. Kita berlima itu. Gua di Jakarta jadi pengen selamat ke rumah masing-masing. Apa sih ngana? Minimal berapa gaji ndo? Balik lu balik prosin. Ya tergantung kita berlima lah. Kalau sesuai dengan apa yang kita mau, ya deal. Kalau pindah tim lain posisi apa bang? Gold laner lah. Gold laner. Prediksi top 3 MPL Season 11. Top 3 masih sama. Onyx RRQ Evos. Buat timnya yang gak punya fans, kalau kelimanya gabung dapat. Nah itu makanya guys, exposure kita. Ya itu dan setannya itu guys, kita berlima. Palingnya banyak yang setuju lah. Ya kamu kan idola-idola kalian kayak kawan kayak Gustian, kayak Isan, kalian udah nggak pernah lihat main lagi. Lah anjing ini Sanford ngapain sih bangsat, woi Sanford, utang inamo, bocil goib guys. Saya sih makanan ek. ASMR tukang, yes. Ini deh, kalau sebenarnya dilihat muka Sanbernya kayak bocil etep anjing, tapi namanya ML. Putus kontrak season berapa? Season ini habis. Gak tau, 2-3 bulan lagi sih kayaknya. Jadi gue tuh season 12 itu anjing. Jadi season 12 itu gue udah free agent. ASMR tukang guys. Guys sebentar guys, gue mau bantuin tukang tapi bohong. Anjing. Bang udah bang, gue lagi live bang, viewer gue ngamuk bang.
ke gig, gig kayaknya nggak mungkin sih. Tapi katanya kalau lu mau jadi pro player lagi gak boleh diamond. Hah? Gak boleh diamond. Ngetik yang bener dulu, cowok. Gak boleh buka toko diamond. Boleh. Jadi toko diamond itu udah, gue udah gak, bener-bener udah gak promosi lagi, udah gak taruh di bio lagi. Jadi ya paling dan yang tahu-tahu aja berarti. Gitu. Sebenarnya kalau udah terlanjur buka ya gak apa-apa. Kalau ke Dewa ini tapi bareng Isan dan kawan-kawan, tim mana aja ya, tim mana aja mau MDL mau MPL, yang penting kita berlima gaji sesuai yang kita mau, gas lah ya, kali nggak gas aja. Di dalam aja Bang Sin, nggak apa-apa lah, dingin banget tuh dalam, jadi ngantuk angin. Bang Sin lebih suka rokok apa vape? Dua-duanya suka dua-dua. Di mixer, di mix-mix. Cuma gua kalau live itu gua kalau live itu ngerokok. Soalnya udah kebiasa. Bang, kata Unik Adi lu 12 main. Enggak pasti juga kan. Emang gua ngerencananya emang pengen main lagi. Entah mau di RRQ, di luar RRQ. Apa itu? Emang ada revival emang? Pikir punya anak berapa bang? 2 atau 3 lah. Bang, udah bang. Bocorin season 11 RRQ siapa aja? Loh, kan udah cowok. Kan udah ada, rosternya udah keluar kan? Albert, VYN, Sikler, Clay, Pelangi, Lemon, iya, Banabot, 7. Terus katanya ada masih pada berteori katanya bakal ada nyusul Rinasmi atau Diren, tapi gua nggak tahu itu beneran atau enggak. Tapi ada yang bilang bener, katanya lagi trial. Main MDL dulu, terus naik MPL. Katanya, kata netizen. Tapi gak tau benar atau enggak. Nah, gue gak pernah naik, gue males nanya sih. Mending kita berteori-teori ya. Jam berapa live? Gak tahu live. Ntar lagi dah kayaknya. Gue bisa makan tapi lapar lagi anjing. Gak sih, udah jam 1 tadi sih gue makan. Ndo di mana Ndo? Ndak di Jakarta. Alvan. Bang, gimana udah lanjutin record of Ragnarok? Belum, cok. Lagi nunggu juga gue. Kenapa gak screen?
lagi apa cowok, lagi pada pulang Gustian sama Max terbalik lagi paling malam. Bang Sin, kenapa gak perpanjang kontrak di RRQ? Perpanjang kontrak untuk menjadi camat abadi. Enggak lah. Misalkan RRQ minta lu buat main, gimana dong? Ya main lah. Mas, ya kali gua tolak. Lu gila kali. Cuman ya itu balik lagi, itu semua itu keputusan dari coach. Dan kita sebagai player itu hanya bisa mendengar apa kata coach, guys. Coach bilang main, coach nggak masukin roster, ya udah. Pantas live itu beda hasil main. Oh jelas, main di Jakarta ping dewa easy bro. Main di Manado auto gila. Ndo, scrim tim yang paling kuat siapa ndo? Gua sih scrim kemarin sih bantai-bantai semua sih kita. Kalau baru satu hari scrim. Gua mikir aneh apa kok udah sebulan dua bulan gitu ya. Anjir. Padahal kita tuh no coach kita guys. Kita draft sendiri, ngulik sendiri, cari gameplay kita sendiri. Tapi awal-awal sih sumpah cok, gila berantakan. Tapi pas kita ada kala-kala awal, kita ada mulai ngobrol bareng-bareng, anjing. Gila. Udah bisa nyanyi player nempel gak Bang Sin? Ya kalau untuk saat ini ya hampir lah. Tapi masih belum sih, menurut gua belum. Kita baru screen baru satu hari. Orang-orang udah gak pernah scrim semua masalahnya. Cuman Versik doang, Versik itu pun jarang scrim sama Evos. Camat. Kan Versik kesini tuh karena mereka kan pelatnas. Maksudnya lagi melatih, lagi seleknas kan mereka. Jadi Versik gak ngapa-ngapain di GH. Jadi bareng kita gitu guys. Sin Kyrie tuh. Kyrie tuh udah paling anjing tuh sekarang. Albert kedua lah Albert. Sebelum ada Kyrie gue pegang Albert, sebelum ada Kyrie. Pas semenjak gue liat Kyrie season yang kemarin, season berapa ya? Season 10 kan? Set, gila. Jago bener nih orang. Parah. Makro mikronya tuh udah next level guys, makro mikronya. Terus hero nya itu GG semua dipakai dia. Buat orang yang pengen masuk Onyx terus jungler, mending cari tim lain aja. Anjing. Jago bener.